Oke muridku, welcome back to my channel Raja Ngendok. Wah, kalian kangen guru nggak guys? Guru udah seminggu nggak ngupload kayaknya ya. Seminggu atau kurang atau lebih guys, nggak tahu lah ya. Dan hari ini guru baru login lagi nih setelah 4 hari nggak login guys. Dan tadi udah pemanasan ya kan. Jadi kali ini kita akan mencoba ngendok pakai trogon terbaru di tempat rahasia guys. Hehehe boy. Eh mungkin kalian ada yang nanya ya, bang kenapa lama gak ngupload bang? Ya guru kemarin sakit guys, jadi gak bisa upload ya. Padahal komenan kalian di YouTube tuh selalu sehat-sehat terus ya guru, tapi sakit terus malahan guys. Gimana tuh? Malah kebalik guys ya. Oke, kita akan cari trogon dulu ya. Oke. Ini trogonnya mantep guys, karena dia nambahin reload speed 1. Kalian tahu sendiri kan, trogon itu reloadnya 1 tahun guys. Sama dia nambahin jarak 2. Bah, trogon 10 meter bisa kayaknya ya. Oh, shotgun 2. Kita ganti dulu. Ayo dong, trogon biasanya banyak di sini. Nah, itu dia, nice. Oh, udah mulai ada yang perang, guys. Oke, dapat satu mangsa ya. Ini guru baru login lagi, guys, setelah 4 hari. Udah pemanasan tadi di itu ya, di training. Oke. Kalau nggak pemanasan bahaya, guys. Langsung nyari konten auto auto kaku ya, auto tusun terus, guys. Oh, ini ada orang depan nih. Apain sih Dede? Udah mau nge-HBD malah kayak gitu. Oke, kita akan ngendok di tempat rahasianya, guys ya. Ini dia. Kayaknya kalian udah pada tahu sih. Padahal dulu pas awal dicoba, ada orang lagi. Buset, satu hit semua pakai trogon meninggoy, guys. The real senjata tersakit sih. Orang. Biarin. Nice. Padahal dulu kita coba kayak gini nggak bisa kan. Sekarang ternyata udah ada tempatnya, guys. Kenapa kalian nggak bilang-bilang sama guru kalau di sini bisa ngendok, guys? Kenapa, guys? Padahal, aduh, udah auto grandmaster sih kalau ngendok di sini terus, guys. Soalnya di pick baru ini kan zona terus ya kan. Wis keren sih. Hanya orang-orang tertentu yang bisa naik. Soalnya pakai global, guys. Dah tinggal nunggu aja di sini ya kan. Buset, ada welcome to fishing village. Kita slow mo dulu di sini guys biar agak terang dikit. Aduh. Tenggorokannya sakit juga guys, banyak ngomong ya. Oke, tidak. Ini kurang mantap ya. Kita slow-mo Akamila Ku aja gak sih? Gaskeun. Oke. Tempatnya agak gelap ya. Tolong nih Garena dikasih lampu nih ya di tempat ngendok ini. Karena ini sangat mantep. Lihat guys, nggak bakal ada yang tahu kita di sini nih. Paling kalau kita diam-diam aja nggak ada gerak, tuh orang tuh. Nah, biarin aja lah ya. Ini match pertama ya, kalau langsung boyah berarti kita the real penguasa ngendok internasional guys. Buset. Nah, kita santai dulu nggak sih? Kayaknya ini ngendok squad juga bisa di sini ya. Wah, nanti kita bakal ngendok squad sih guys. Enak nih, satu squad duduk di kursi, anjas, keren banget. Nice. Oke, tinggal nungguin zona aja guys. Oke. Zonanya lama banget ya. 2000 years later. Wah, biarin mereka perang-perang, biarin guys. Oke. Buset, gaya nunggunya keren banget ya, kayak menunggu orang yang bisa naik. Oh, zonanya kemil. Wah, ini kalau nggak zona lagi kita turun aja sih. Wah, iya nggak zona lagi guys.
Oke, gimana? Kita turun aja ya. Oke. Wah, turunnya pun enak tanpa mengurangi darah sedikit pun, ya kan? Kerja bagus. Tadi di sini ada mobil Lambo, guys. Nah, itu dia. Bentar-bentar. Ada mangsa, guys. Beh, langsung meninggoy. Kita looting dulu. Meluncur. Tenggorokannya sakit. Guru paling enggak bisa ngomong dikit-dikit ya, guys ya. Ngomongnya merpepepepepepet. Diam. Biarin ada yang perang lagi, kita ambil lambunya, guys. Kita langsung menuju ke mil aja ya. Kita langsung ke zona akhirnya, guys. Okay, let's go. Ini dia. Kalian lihat lambu termahal, anjas. Tapi ini sayangnya suaranya enggak diganti ya. Harusnya diganti suara lambu gitu biar keren. Masa yang suara Tamiya dikasih suara Tamiya, guys. Suara aneh ya kan. Kalian tahu enggak? Skin mobil yang kayak Tamiya itu, guys, suaranya kan diganti tuh kan. Harusnya yang mahal kayak gini diganti keren gitu, kayak motor mobil sport, ini malah suara standar, cuk. Kita kemana ya? Atas sini dulu lah ya. Kita main kalem aja, guys. Jangan langsung ke tengah zona, guys. Kita harus ngendok. Gak ngendok, gak turu. Oke. Nah, di sini aja. Kita parkir di belakang biar nggak ada musuh atau biawak atau si panse yang melihat, guys. Kita ngendok di belakang sini aja. Oke, nice. Anjas, mobil kita terparkir dengan GIG gaming, guys. A few moments later. Oh, udah nggak zona, guys. Wah, ini bingung nih ngambil mana nih. Oke, kita ngambil jalan ini bawah aja sih. Guru ada ide, guys. Kita ambil yang bawah sini ya. Oke. Oke. Nah, di sini, guys. Musuhnya masih ada 8 orang ya. Oh ya, bentar lagi reset rank lagi ya, guys ya. Kayak nggak kerasa gitu. 6 hari lagi, guys, guru lihat tadi. Oke, musuhnya tinggal 8 orang dan kita akan menunggu di sini aja, guys. Sabar aja ya, sabar. Oke. Berlama-lama kemudian. Wah, langsung habis 2. Tinggal 6. Wah, ini harus boya sih, boya. Soalnya suara guru udah mau habis, guys. Kalau sampai 5 kali nggak boya, waduh. Pas match ke-6 udah nggak ada suaranya lagi ngomong, guys. Wah, ada orang ya. Waduh, ada orang, guys. Musuh terlihat. Oh my god, dia nyamperin sih ini. Buset, makin deket. Wah, kacau, guys. Oh, tenang-tenang, kita pakai trogon, cuy. Jangan takut ya, trogon tergege nih. Lihat, udah mulai ngintip-ngintip deh, guys. Mana dia? Oh, dia udah nunggu di balik rumah ini, guys. Kau makan nih. Makan tuh, ha? Hah? Kena semua kan? Kena semua. Aduh. Buset, main teken. Mamam kau bocil teken. Diteken pakai MAG gitu, guys. Kita balas pakai trogon ya kan. Ninggoy dia. Tinggal 3 orang. Nice. Mantap, guys. Wah, ada scar chip 2, enggak salah ya. Waduh, di bawah pula nih. Kita lihat. Wow, AWM, guys. Pakai enggak? Pakailah. Walaupun guru nggak pandai makainya, guys, tapi suka banget kalau ada AWM ya. Kenapa gitu, guys? Pasti kalian sama kayak gitu tuh. Nggak pandai pakai AWM, tapi kayak ada AWM-nya tuh rasa ingin mengambil tuh kayak meningkat setinggi langit ya. Mesti tinggal 3, kita ngendok di sini lagi, guys. Pokoknya kita ngendok terus ya kan.
Oke, tinggal 3 guys. Kita tungguin aja, musuhnya tinggal 1 ini. Baru kita keluar dari persembunyian ngendok ini guys. Oke, tinggal 2. Oke, udah mulai kelihatan satu biawa di sana guys. Oke, sabar aja, sabar. Kalau pakai launchpad ke atas bisa nggak ya? Wah, zonanya ke sana guys. Waduh. Coba kita pakai launchpad ke atas sana ya, bisa nggak nih? Oke. Takutnya kelewatan pula. Oh, ini bisa nih, bisa nih. Semoga nggak kelewat. Yaelah, nyangkut pula. Wah, nampaknya di sebelah sini nggak ada orang guys. Udah mulai perang dia. Waduh, yaelah, mati satu guys. Harusnya kita menyampah ya. Aduh, ini mah jadi one by one ini. Oke, gak apa-apa lah ya. Wah, dia pakai glowel lambo juga guys. Tenang-tenang, ini mendebarkan cuy. Kita spam bom terus. Wah, trogon lawan trogon. Trogonku jarak jauh bos. Anjay, boya dong. Satu match langsung boya guys. Keren. Gak mungkin trogon red pula. Trogon jarak 2 kita kalah sama trogon biasa dia ya. Iya. Mantap. Kill 6 lumayan lah ya, lumayan guys. Ini kalian lihat ya. Kalian lihat guys. Kita ke profil sejarah. Nah, gue terakhir main tuh tanggal 23 guys. Sekarang tanggal 27 sekali main langsung boya guys ya. Kekuatan ngendok sejati. Buset. Makanya kalian harus ngendok kalau mau boya ya guys ya. Ngendok.